diberikan atau ditawarkan oleh pihak panitia untuk warga Kota Bandung khususnya dan juga sekitarnya ini apa aja Pak, boleh dijelaskan? Ya, jadi sebetulnya ini ada event yang sangat istimewa karena pada event ini terjadi gerhana bulan total luar biasa karena ada tiga fenomena alam yang terjadi pada saat ini, yaitu blood moon, kemudian super moon kan gitu, dan kemudian ada satu lagi itu yang Blue moon kan gitu. Nah, karena ini acara spesial, makanya kami dari Planet Sabuga membuat acara khusus juga kan gitu untuk menyambut bulan ini. Di antaranya yang pertama, kita ada kegiatan observasi gerhana bulan total. Ini adalah kegiatan yang sangat menarik karena memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk langsung melihat gerhana bulan dengan menggunakan teleskop, tidak menggunakan mata telanjang. Kemudian yang kedua, kita ada kegiatan Meet the Scientist. Di sini kita minta kepada Pak Dr. Mujir Harto sebagai seorang astronomi untuk menjelaskan fenomena gerhana bulan yang sangat menarik ini kepada anak-anak, kepada para audiens semua. Kemudian yang ketiga, kita ada juga acara menarik yaitu launching buku. Mungkin di antara persawan susah sekali mendapatkan informasi yang valid tentang apa gerhana bulan dan sebagainya. Nah, Pak Muji membuat buku spesial untuk gerhana bulan dan matahari ini dan akan di-launching malam ini. Kira-kira itu. Tadi kan ada acara pengamatan menggunakan teleskop. Nanti ini bagaimana untuk pengamatan dengan teleskopnya? Ini kan karena masyarakat umum, mereka belum terbiasa menggunakan teleskop. Apa saja nanti yang akan diajarkan kepada mereka, Pak? Ya, jadi yang pertama kan gitu, nanti anak-anak dan orang tua yang mereka berminat, yang hari ini sudah hadir ke sini malam ini, itu kan kita bagi dalam beberapa kelompok, gitu loh. Supaya apa? Supaya pelaksanaan observasi gerhana menjadi tertib, teratur, dan semua bisa menikmati proses ini dengan sangat baik, kan gitu ya. Oke. Ada berapa teleskop yang disediakan oleh pihak panitia? Ya, kita sediakan teleskop sebanyak 8 buah teleskop, kan gitu. Sehingga nanti kita akan bagi 200 anak, kemudian masing-masing teleskop mungkin ada 30-40 anak dan sebagainya. Sehingga semua antri tertib untuk melihat gerhana bulan total ini. Tadi jumlahnya ada sekitar 8 teleskop. Ya. Ini arahnya kemana aja Pak untuk teleskop mengamati bulannya? Nah, seperti kita ketahui bahwa malam ini kan gitu, kita akan melihat gerhana bulan total di mana posisi bulan itu di arah timur kan gitu, dengan ketinggian kira-kira 30 derajat. Nah, disitulah kita jejarkan ada sekitar 8 teleskop untuk mengamati gerhana bulan total itu. Oke, ada ke arah selatan dan juga ke arah utara ya. Saya tadi sempat melihat juga. Lalu kira-kira apalagi Pak edukasi yang ingin diajarkan kepada, karena ini saya lihat banyak sekali anak-anak yang ikut hadir, tidak hanya mahasiswa dari ITB, namun banyak juga anak-anak usia sekolah dasar yang ikut hadir. Sebenarnya apa sih yang ingin diajarkan atau dikenalkan lebih awal kepada mereka? Yang pertama, sebetulnya kita ingin bahwa dengan ada kegiatan semacam ini, itu bisa memberikan inspirasi buat anak-anak kita, buat para remaja kita kan gitu. Betapa Tuhan itu menciptakan bulan, bintang dan sebagainya itu sangat luar biasa kan gitu. Tapi itu harus dipelajarin supaya kita mendapat ilmunya. Nah, saya berharap bahwa dengan event-event semacam ini, mungkin nanti akan muncul ilmu-ilmu top kelas dunia itu dari kegiatan semacam ini. Mungkin mendapat hadiah Nobel dan sebagainya kira-kira. Pak, bicara soal cuaca, tadi kita lihat cuaca di Bandung cukup berawan. Ini bagaimana antisipasinya apabila terjadi memang tertutup awan bulan tersebut? Apa yang akan dilakukan pihak? Ya, dari awal kita sudah memahami memang kejadian ini sangat fenomenal, tetapi terjadinya pada musim penghujan kan gitu. Sehingga dari awal panitia sudah menyiapkan beberapa rencana. Di antaranya yang pertama, kalau cuaca bagus, mereka bisa berkegiatan untuk observasi gerhana bulan dan teleskop. Kalau tidak, kami menyiapkan ada pemutaran film-film ilmu pengetahuan di Dome Theater, itu yang kita lakukan, sehingga anak-anak bisa mengisi kegiatan dengan kegiatan ilmu pengetahuan. Yang kedua, nanti kita sediakan juga galeri sains, anak-anak bisa bermain sains di situ. Kemudian yang ketiga, kita juga akan adakan kegiatan di ruang utama auditorium, itu berupa pengamatan melalui networking internet dan gitu, anak bisa melihat di daerah-daerah lain yang cuacanya bagus itu bagaimana proses terjadinya gerhana, sehingga anak-anak tetap bisa melihat itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi nanti tidak hanya dari Bandung saja, tapi kita juga akan lihat dari wilayah-wilayah lainnya betul, di Indonesia. Dari Belitung atau dari Makassar kan gitu. Siap, terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa juga di Sabuga ini sendiri juga tidak hanya diselenggarakan acara-acara serupa tadi, namun juga akan diselenggarakan sholat gerhana yang akan dilakukan di auditorium Sabuga Bandung. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas laporan Anda, dan kita harapkan memang cuaca cukup baik agar masyarakat bisa menyaksikan